priori adalah sebuah konsep dan judul pameran yang berarti pengetahuan sebelum pengalaman. Dasarnya, aku ingin memantik pengetahuan dan pengalaman seniman-seniman muda. Untuk pertama kali ini, pameran di bentuk digital itu menurut saya sih menarik. Pamerannya kali ini akan terbuka. A priori adalah sebuah konsep dan judul pameran yang diambil dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan sebelum pengalaman. Sebenarnya di konsep a priori sendiri aku pengen ngajak seniman-seniman muda di pameran ini untuk dicoba aja dulu sebelum mengalami. Jadi ini konsep pameran yang baru kalau buat saya sebenarnya. Dasarnya, aku ingin memantik pengetahuan dan pengalaman seniman-seniman muda, memacu ide mereka. Aku kasih konsep, aku kasih tema yang mungkin jarang, mungkin kayak di Banjarbaru ini. Ya, bisa jarang. Dibilang jarang. Kita cari win-win solution sih. Kak Memel dapat berkarya dan mendapat profit, saya mendapatkan teman-teman dan link baru, semua juga dapat profit dari penyedia tempat, pengada acara maupun senimannya. Saya sendiri sebagai seniman kanvas, dalam tanda kutip, yang sering berkaryanya itu di kanvas, untuk pertama kali ini pameran di bentuk digital itu menurut saya sih menarik. Barunya itu mungkin di tantangan berkaryanya, jadi saya perlu bikin konsep nih untuk yang di digital saya itu apa ya, karena biar lebih mantep. Kalau di kanvas kan kita masih bisa bicara tekstur, masih bicara goresan. Kalau di digital itu lebih ke pemantapan karya, konsep karya saya tuh seperti apa gitu. Betul. Tantangannya di situ mungkin. Betul. Semua karya itu dijual dengan rules kayak gini. Di setiap karya, contoh karya Kak Memel yang berjudul Golden, itu di satu karyanya ada 10 edisi. Atau simpelnya 10 cetak atau 10 kopi. Kenapa jadi 10 kopi? Itulah kelebihan dari proses cetak. Untuk pengkaryaan itu bisa diduplikasi dengan hasil yang 1 banding 1 sama. Berbeda dengan lukisan kayak. Iya. Enggak. Kayaknya hampir enggak ada lukisan yang 1 banding 1 di dunia. Aku di awal pameran bahkan aku agak skeptis soal penjualan karya kayak. Kayak kejual nggak sih, soalnya Banjarbaru mungkin kupikir di awal apresiasinya tidak akan sebesar ini. Itu sudah terjual 7 edisi dari berbagai karya. Bahkan ada satu orang yang langsung beli 3 karya sekaligus. Karyanya itu bentuknya figur. Jadi saya terinspirasinya dari teman saya yang sering curhat nih ke kita, ke saya sama suami. Jadi kita punya teman dekat, dia sering curhat, sering cerita apa segala macam. Nah, saya ngambil dari si dirinya itu dalam konsep versi saya tuangkan ke digital. Telah memantik. Kalau tidak terbakar, sayang dong. Harus dibakar nih, maksudnya semangatnya. Harus ada pameran-pameran yang lebih lanjut lagi. Nggak cuma digital mungkin, bisa kita mix. Ada yang lukisan dan ada yang cetak. Tapi tidak, aku di sini tidak membatasi hanya kepada visual sih ke depannya. Ada kemungkinan-kemungkinan akan berlanjut mungkin. Siapa tahu di Banjarbaru di 10 tahun ke depan akan punya museum kontemporer. Itu menarik sih. Kalau kami bagi seniman sih sebenarnya acara seperti ini itu wadah bagi kami. Karena kami ini berkarya terus tapi mau memajang karyanya kemana gitu loh. Jadi salah satu ada pameran ini yaitu motivasi kami untuk terus berkarya. Harapannya sih sebagai seniman saya dan teman-teman seniman yang lain itu punya wadah. Dalam artian kami ingin sekali punya galeri yang proper di Banjarbaru.
entah itu dari pihak siapapun yang mewujudkan itu, kami akan selalu berterima kasih dan pasti akan senang dan merasa punya wadah untuk berkarya. Kedepannya semua ekologi pekerja seni itu akan tersambung dan mandiri.